Terima kasih kepada semua media yang hadir pada petang ini untuk membuat liputan tentang hasil program yang telah pun kita selesaikan pada hari ini, iaitu muzakarah Parti PAS dan Bersatu yang telah berlangsung sejak malam semalam dan kita selesaikan tengah hari tadi. Dalam muzakarah yang bagi kami adalah satu muzakarah yang penting, ini adalah satu detik yang agak bersejarah bagi kedua-dua buah parti untuk duduk semeja membincang dan mengupas banyak perkara tentang hala tuju parti-parti kita ini dan Perikatan Nasional yang menyentuh soal-soal kepentingan politik dan lain-lain lagi. Dan sebab itu yang hadir dalam muzakarah ini ialah Presiden Parti-Parti Tan Sri Tok Guru Hadi PAS, saya Dari Bersatu, timbalan-timbalan Presiden, naib-naib Presiden, Setusa Agong, pemuda dan wanita, 15 bagi satu pihak. Jadi sekarang saya nak membaca resolusi muzakarah PAS Bersatu 28 sehingga 29 Januari 2022, 25 hingga 26 Jamadil Akhir 1443 Hijriah. Bahawasanya PAS dan Bersatu dengan penuh kesungguhan dan iltizam ke arah mewujudkan kestabilan politik dalam negara telah membuat ketetapan bersama seperti berikut. Satu, mencapai persetujuan atas perkara yang disepakati, iaitu kejujuran, kestabilan dan perpaduan yang inklusif. B, menuju visi dan hala tuju bersama ke arah mengukuhkan Perikatan Nasional, iaitu PN, menolak budaya politik ekstrim dan menawarkan penyelesaian bagi memulihkan negara. Dua, memperhalusi strategi dan pendekatan bagi mengukuhkan perpaduan ummah dan nasional, mentasi platform bukan politik, berteraskan nilai kepercayaan bersama iaitu mutual trust dan perkongsian saksama iaitu equal partnership. Tiga, melahirkan rasa kesal terhadap pencaturan politik segelintir pihak yang menutup pintu perpaduan, membuka kestabilan politik dan mempertaruhkan nasib rakyat. Keempat, mengambil daya usaha untuk melonjakkan sokongan undi penentu dalam kalangan pengundi atas pagar dan anak muda melalui penjelmaan dan mesej jelas yang diterima rakyat. Kelima, memperkokohkan jalinan kerjasama PAS dan Bersatu sebagai satu pasukan sehingga peringkat jentera akar umbi. Enam, mempertegaskan sokongan PAS dan Bersatu dalam kerajaan persekutuan adalah bersyarat, perlu dihormati dan dirundingi di atas nilai integriti, anti rasuah dan berkebajikan. Dan ketujuh, menyertai pilihan raya negeri PRN Johor sebagai Perikatan Nasional.
Jadi ini yang telah pun saya bacakan adalah keputusan atau resolusi yang telah dicapai dalam perbincangan yang telah kita lakukan antara kedua-dua pihak. Saya boleh menunjukkan dalam suasana yang cukup baik, berharmoni, saling menghormati di antara satu sama lain. Jadi itulah yang saya nak umumkan di sini. Terima kasih. Ada apa-apa pertanyaan? Ini Tan Sri Tugu Haji Adi pun ada bersama saya. Yang lain adalah timbalan Presiden dan juga Siswa Agung kedua-dua parti ya. Ada apa-apa? Bercakap mengenai keadaan Johor, sudahkah Perikatan Nasional memutuskan mengenai soal agihan kursi dalam kalangan parti komponen? Kita akan memutuskan perkara itu dalam tempoh sehari ini, insyaAllah. Okay. Ini bermakna nanti Johor akan bertanding dengan logo Perikatan Nasional. Ya. Semua komponen utama parti. Ya. Ya. Lagi. Tak ada lagi. Nanti balik ke PNA kata ini ke semua kursi yang 56 kursi tu. Well, kita akan putuskan ini saya sebutkan tadi ya. InsyaAllah kita akan mencangkar itu. Yang penting juga saya nak katakan hasrat kita untuk bertandinglah untuk mendapat sokongan dan mandat rakyat Johor ataupun bangsa Johor membentuk kerajaan Perikatan Nasional di peringkat negeri. Okey. Semua kursi kita akan bertanding. Dah, berapa kali tadi? Nanti pernah masyarakat. Manakah ada pertama lagi itu pada waktu muda kan? Jadi, apa strategi kali ini akan melibatkan lebih banyak waktu dia akan secara veteran daripada itu juga kita akan ambil kira. Saya fikir kami dalam Perikatan Nasional bagaimana kami berikan contoh di belakang adalah satu gabungan orang yang berpengalaman dan anak-anak muda daripada wanita dan juga pemuda. Jadi ini akan kita halusi kerana di Johor ramai tokoh-tokoh yang agak berkelayakan yang boleh kita calonkan sebagai calon dalam pilihan raya ini. Saya nak cakap apa? Kita belum namakan calon don pun, kita dah tunggulah dulu. SPR pun belum suara. Kita dah nyata dah. Nyatakan hasrat lah ya. Well, we take note of what has happened at the Melaka state election. We know situation there. Of course, Johor is slightly a different state. Bigger numbers, bigger voters, bigger dome, and of course we take note of what the result of the Melaka state election for us to put a proper and right strategy that will determine the winning factor. And then of course when we talk about strategy, we will not reveal to you what we will do, but surely you know what we have to do. Some has been mentioned a little bit in our resolution, but the rest I think we'll manage it when we face the election. Alright. Tak ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum.